Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-Fatihah wa syukur lalu ala tawfiqih wa amtinanih wa syukur an la ilaha illallah wa adatuh la syarika lakum tafzimah li syahrih wa syukur anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa da'ala rikwanih Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di majlis yang kita berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan level tinggi, yaitu masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan bahkan setiap muslim, siapa yang tidak ingin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab? Masuk surga saja adalah impian setiap mukmin, apalagi masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kita tahu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang mukmin, setiap orang muslim pasti masuk surga. Setiap orang yang mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga selama syahadatainya tidak batal, selama dia tidak membatalkan syahadatainya dengan kesyirikan dan kekufuran. Akan tetapi bagaimana cara masuk surganya? Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu dan diadab terlebih dahulu. Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab tanpa diadab, dan ada kaum muslimin yang masuk surga tanpa dihisab apalagi diadab. Terkala hari yaumul hisab, yaitu hari persidangan, kalau kita artikan dalam bahasa Arab itu hari perhitungan, pada akhirnya itu adalah hari persidangan karena yang menyidang kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan kita akan diperlihatkan, amalan kebajikan diklasifikasikan oleh Allah dan amalan keburukan diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dihisab kemudian ditimbang, maka takulat mawazinuhum bahwa ini syakir rohdin, barang siapa yang amalan kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia akan masuk surga. Dia akan berada dalam kehidupan yang dia sukai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hamiyah. Dan barang siapa yang amalan kebajikannya lebih ringan daripada amalan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ya. Dan kita tahu tatkala di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat, karena kita akan dibongkar keburukan kita secara detail satu per satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan catatan amal kita, maka tertampaklah seluruh amalan-amalan keburukan kita, sebagaimana pula akan tampaklah seluruh kebaikan-kebaikan kita kemudian dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada sekelompok kaum muslimin yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, gampangnya tidak diperiksa masuk apa? Masuk luar biasa. Siapa mereka? Tentunya mereka adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan oleh para ulama dengan al-ladzina haqqaqu tauhid. Itu orang-orang yang memurnikan tauhid. Orang-orang yang memurnikan tauhid. Tauhid mereka sampai pada tingkatan tinggi. Kita tahu tauhid, barang siapa yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Di antaranya adalah dosa-dosanya akan diampuni, sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, lau ataitani min turabil ardi fataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la ataituka bi turabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu kepada aku pada hari kiamat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi ini, Allah tidak mengatakan sebesar gunung, Allah tidak mengatakan seluas air di lautan, tapi Allah mengatakan sebesar bumi. Ini dosa yang sangat besar. Meskipun dosa yang sangat besar, namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an."
kemudian kau menemuiku dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, tauhid murni sama sekali, kau tidak berbuat syirik, syirik besar juga tidak, syirik kecil juga tidak, atau juga dibawa bina makfirah, maka aku akan menemui engkau dengan ampunan pula sebesar bumi ini. Ini dari bahwasanya tauhid yang murni akan menghancurkan dosa-dosa, akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibuatkan dengan hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Shahih al-Bitaqah, tentang kisah seorang yang memiliki sebuah kartu yang tertuliskan la ilaha illallah, ya, yukta bi rajulin min ummati yawm al-qiyamah, kata Nabi SAW, dihadirkan pada hari kiamat salah seorang laki dari umatku di sini pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yansyuru lahu 99 sijillan kullu sijillin madhul basar, kata Rasulullah SAW, kepada Allah membentangkan 99 catatan amal, ya, gulungan catatan amal. Setiap gulungan dibuka, maka sejauh mata memandang isinya maksiat. Isinya maksiat. Dan ternyata ada 99 gulungan isinya maksiat semua. Setelah dibuka catatan amalnya, Allah bertanya kepada dia, hal tungkiru min hadza syai'an? Adakah yang kau ingkari dari maksiat-maksiat yang pernah kau lakukan yang tercatat dalam catatan amal ini? Kata dia, la ya Rabb, tidak ada saya ingkari, saya lakui semua. Maka Allah bertanya lagi, hal-hal maka katabati al-hafidhun, wahai pulang, apakah para malaikatku yang ditugaskan mencatat mungkin berbuat zalim kepadamu, mungkin salah mencatat, mungkin salah masukkan data? Kata dia, ya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu udhrun al-hasanah, apa kamu punya udhur, ataukah kau punya kebaikan yang hendak engkau sampaikan? Kata dia, bayu hatu rajul, maka laki tersebut terdiam, dia tidak bisa jawab. Kata dia, lah, tidak ada. Maka kata Allah, bala fa innalaka indana hasanah, kata Allah, enggak, kau punya kebaikan di sisi kami. Maka Allah keluarkan bagi dia sebuah kartu tertulis, sebuah kartu bitaqah tertulis, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu kebaikan. Maka orang ini bertanya, ya Allah, ma hadhihi al-bitaqah min hadhihi kitab, ya Allah, ya Rabbi, apa manfaatnya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal? Maka diletakkanlah kartu la ilaha illallah di daun timbangan, dan 99 catatan amal di daun timbangan yang lain. Fatawashat hadis sijillah, ya, fatakulat al-bitaqah, maka akhirnya ternyata lebih berat la ilaha illallah. Kata Allah, innaka la tukramal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Ternyata tauhid dia sangat kuat, sehingga tauhid ini akhirnya mengalahkan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, setiap muslim pasti memiliki kartu la ilaha illallah pada hari kiamat, akan tetapi kualitasnya tidak sama. Ya, meskipun setiap kita memiliki kartu la ilaha illallah, tidak semuanya memiliki kualitas yang kuat yang bisa menghancurkan dosa-dosa. Ini kekuatan tauhid bisa menghancurkan dosa-dosa. Nah, ada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu seorang yang tidak berbuat kesyirikan dan tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi menjadikan dia bukan hanya dihapuskan dosa-dosanya, bahkan dia masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, tentang orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sambil saya menyampaikan hadis ini, tengah-tengah penyebutan hadis ini saya akan menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan isi daripada konten daripada hadis ini. An Husain bin Abdurrahman, dari seorang tabi'in bernama Husain bin Abdurrahman rahimahullah taala, beliau berkata, Allah kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu hari saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in yang dia adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qabla al-bari'ah? Tiba-tiba Sa'id bin Jubair berkata kepada teman-temannya, siapakah di antara kalian yang tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh? Waqultu ana, maka Husain bin Abdurrahman berkata, saya tadi malam lihat ini. Ama inilam akun fi salatin walakin ini nuridu.
Tetapi saya melihat bintang itu tersebut, karena saya tidak tidur dan saya tidak tidur, saya bukan karena sedang sholat malam, tapi saya tidak tidur karena disengat binatang berbisa sehingga tidak bisa tidur. Para hadirin dan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, perhatikan, ini dari bahwasanya seorang dalam pembicaraan boleh saja bertanya tentang suatu hal kejadian yang aneh. Seperti kemarin ada kecelakaan, kemarin ada sesuatu, tidak jadi masalah. Ada kejadian aneh, bintang jatuh atau meteor jatuh. Maka saya juga bertanya, siapa tadi malam tidak bintang jatuh atau meteor jatuh? Maka Hussein bin Abdul Rahman mengatakan, saya lihat. Berarti Hussein bin Abdul Rahman begadang kalau begitu. Nah, para salaf dahulu kalau begadang berarti sholat malam. Tatkala dia begadang, dia berkata, saya begadang sehingga saya bisa lihat bintang jatuh, maka orang-orang pasti menyangka dia sholat malam. Maka supaya tidak disangka dia sholat malam, maka dia bangkit, dia tepis persangkaan tersebut, dia mengatakan, "Ama ini lakukan di sholat, itulah ini rudiku. Saya dari mana begadang bukan karena sholat malam, tapi karena enggak bisa tidur disengat apa? Karena jadi. Jadi disimpan para salaf dahulu. Jadi kalau mereka tidak tidur, pasti bisa dipastikan mereka sholat malam. Kalau kita belum tentu. Kalau kita tidak tidur, bisa dipastikan nonton bola atau yang lain. Para salaf kalau tidak tidur, sholat malam. Sehingga supaya tidak disangka dia sholat malam, dia tepis persangkaan tersebut. Karena di antara sifat yang tercela adalah sifat ingin dipuji apa yang tidak dilakukan. Sifat-sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa Taala, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafal. Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Maka jangan sampai orang menyangka antum lebih hebat daripada yang seadanya, yang semestinya, yang mendekat. Kalau ada orang tanya sama antum, ya akhi, untuk hafal Quran berapa juz? Kalau antum tidak punya hafalan, bilang aja baru juz 30, masih seperempat. Aku yang bilang adalah berapa? Saya gak bikin dia, padahal gak ada hafalannya. Orang menyangka, wah ini hafalannya banyak, makanya dia gak mulia. Bukan aja gak ada. Bilang aja, jangan buat orang menyangka anda lebih hebat daripada yang sungguh. Kalau orang kasih anda sumbangan, kau kasih sumbangan dari kebahagiaan anda. Jangan anda mengesankan bahwa itu dari kocek anda. Bilang ada orang ini kepada saya, buat antum dan saya segera menyalurkan. Jangan buat orang menyangka bahwa si uang dari anda. Berarti anda ingin dipuji dengan apa yang tidak anda lakukan. Itu sifat-sifat orang munafik. Di atas, saya tidak berhak tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, maka dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan tadi malam saya begadang, bukan karena saya sholat malam, tapi saya tidak bisa tidur karena dipikir kalah jin atau binatang berbisa. Kemudian saya juga bertanya, "Fama sonakta, waktu kau tersengat kalah jin, apa yang kau lakukan?" Dia mengatakan, "Ya kenapa itu saya minta untuk dirubiah." Maka saya juga bertanya, "Wama hamala kala dalik?" Apa yang menyebabkan kau minta untuk dirubiah? Apa dalil? Gampangnya kalau bahasa kita, apa dalil kau minta rubiah? Ini biasa. Para sahabat dahulu kalau diskusi biasa, ada dalil apa? Maka Hussein bin Abdul Rahman mengatakan, "Haditsun haddatsanahu Syafi'." Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari kepada kami Asy-Syafi'i. "Wa ma haddatsakum?" Apa hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i? Kata Hussein bin Abdul Rahman, "Haddatsana an Hurairah ibn al-Husayn radhiyallahu anhu qala." Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Husayn dari Al-Hurairah bin Husayn bin Husayn radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah berkata, "La ru'yata illa min ainin aw ummatin." Tidak ada ru'yah kecuali karena ain, karena penyakit mata jahat, atau karena huma, yaitu karena demam akibat sengatan binatang berbisa. Jadi dia menyadari sehingga dia minta rupiah kepada orang lain. Nah, saya bin Jubair sekarang ingin membantah Hussein bin Abdul Rahman karena hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan rupiah, tapi tidak dari sisi pendalilan, tidak ada dalil menunjukkan boleh atau tidak ada dalil menunjukkan dianjurkan minta rupiah. Paham? Tapi hadis itu hanya Rasulullah mengatakan la rupiyata illa min ainin aw ummatin. Tidak ada rupiah yang paling manjur seperti buat penyakit ain dan penyakit
demam karena disengat kepala dinding. Rukyah buat jangka penyakit tersebut boleh sampai paling maju untuk keluar penyakit ini. Namun tidak ada dalam lafal hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan minta rukyah kepada orang lain. Oleh karenanya, saya ke Jumair ini kembangkan Hussein dengan terhormat. Maka Sa'id bin Jubair berkata, "Qad ahsana man ittaha ila ma qad sami'a." Sungguh baik orang yang melakukan ilmu yang telah sampai kepada dia. Dia uji, ini ada dalam membantah. Dia mengatakan, kau telah punya dalil, tetapi saya punya dalil yang membantah dalilmu. Kemudian dia mengatakan, "Wala bin haddatsana Ibnu Abbas." Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, guru kami, menyampaikan kepada kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qurira alayya umamu." Dinampakkan padaku umat-umat, disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Rasulullah SAW melihat sebagian wanita di neraka jahanam, ada seorang disiksa karena menyiksa kucing, ada seorang banyak Rasulullah SAW melihat tentang masa depan. Di antara kita lihatkan kepada Nabi tatkala Isra Mi'raj tentang umat-umat yang akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qurira alayya umam." Ditampakkan padaku umat-umat, seluruh umat-umat bersama Nabi Nabi mereka. "Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu rajulun wa ma'ahu rajulun." Maka aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma ar-rahtu. Ar-rahtu dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Entah 7 orang, entah 8 orang, entah 6 orang. Saya melihat seorang nabi yang pengikutnya beberapa orang, gambarnya begini. "Wa an-nabiyya wa ma'ahu rajulun wa ma'ahu rajulan." Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma 1 orang dan 2 orang. Subhanallah, ada tadi pengikutnya cuma 1 orang, ada tadi pengikutnya cuma 2 orang. Yang lebih parah kata Nabi SAW, "Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali, dia jatuh sendirian. Ini jadi bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan suara yang terbanyak, dengan pengikut yang terbanyak. Lihat para nabi, di antara mereka ada yang pengikutnya banyak ya, dan ada yang pengikutnya cuma beberapa orang, dan ada yang pengikutnya cuma 1 orang, dan ada pengikutnya 2 orang, dan ada pengikutnya tidak ada sama sekali. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam ya, yang berdakwah sekitar 150 tahun. Al-fasanati bil khamsina 'aman, 150 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian dia berkata, "Ini da'awtu qaumi lailan wa nahar." Aku mendakwahi kaumku siang dan malam, bukan cuma pada isya aja. Siang malam berdakwah. Luar biasa Nabi Nuh dengan berbagai macam metode. "Tsumma inni da'awtu jihar terang-terangan." Terkadang isra' dengan secara sembunyi-sembunyi. Semua metode dilakukan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Namun semakin beliau berdakwah semakin menarik orang. Dan Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sampai akhirnya mereka mengejek Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal yang besar padahal tidak ada hujan sama sekali. Mulailah Nabi Nuh bikin apa? Kapal bersama umatnya. Dan datang kaumnya mengejek Nabi Nuh. "Wahai Nuh, sudah ganti pekerjaan, tidak bekerja lagi jadi tukang kayu sekarang." Diejek Nabi Nuh alaihi salam. Artinya, apakah kita katakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Kenapa? "Innama 'alaikal balagh." Kata Allah Subhanahu wa taala, tugasmu adalah menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengikutnya sedikit, Allah tidak mencela Nabi Nuh alaihi salam. Allah tidak mencela para nabi yang pengikutnya cuma 1, 2, beberapa orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Karena sebagai orang berdakwah, mereka berdakwah tidak ada pengikutnya, maka dia rubah cara dakwahnya. Pakai dangdutan misalnya supaya ramai. Misalnya, memang ramai. Orang-orang joget, laki-laki perempuan kumpul di sini joget-joget. Pengajian dengan dangdutan. Apa yang dibenarkan? Joget tidak dibenarkan. Inilah talbisu haqqa bil batil. Mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tapi pada hari ini Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tasbih bagi Nabi, hiburan bagi Nabi. Bahwasanya ternyata ada para nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, "Ibrufi Ali sawadul adzim." Tiba-tiba dinampakkan kepada aku jumlah yang besar. "Fadolantu anna umati." Nabi mengatakan, saya menyangka itu adalah umatku. Karena Rasulullah SAW tahu dikatakan oleh Allah pengikutnya banyak. Rasulullah SAW melihat pengikutnya
begitu banyak Rasulullah aku menyampaikan umat. Baginda lihat dan Musa wakomu. Maka dikatakan kepada aku itu bukan umatmu, tapi itu adalah umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa. Hal ini dari bahwasanya umat terbanyak setelah umat Islam adalah umat Nabi Musa. Dalam riwayat kata dikatakan kepada Nabi, untuk tidak cukup, lihatlah kepada cakrawala yang lain. Tiba-tiba sama dengan Allah, tiba-tiba terlihat jumlah yang sangat banyak yang menutupi cakrawala. Dikatakan karena diri umat ini adalah umat wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat dan kita menyampaikan dari sini kata Rasulullah, wa ma'ahum sabuuna alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adabin wa hisab. Di antara umat ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Thumma nahadha wa dakhala manzilah. Setelah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, di antara umat ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, Rasulullah bangkit dari duduknya lantas beliau masuk dalam rumahnya. Fa qala an-nasu fi ulana. Setelah Rasulullah masuk dalam rumahnya, mulailah para sahabat bercengkrama di antara mereka berdiskusi siapa sih 70 ribu orang tersebut. 70 ribu orang banyak atau sedikit? Banyak pada daripada 20. Tapi sangat sedikit. Sudah bayangkan kaum muslimin yang pernah hidup sejak Nabi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pertama kali yang pernah hidup yang sekarang sudah meninggal yang sedang hidup sekarang berapa saja? Yang sedang hidup sekarang berapa kaum muslimin? Ada 1 miliar, 2 miliar, 1 koma, berapa jumlah kaum muslimin sekarang? 1 koma berapa? 1 koma? 1 koma 5? Mungkin, kira-kira 1 koma 5 miliar. Belum yang akan hidup. Kalau digabungkan 70 ribu sana, jangan sedikit. Memang mereka ini orang-orang spesial. Ya, maksudnya tanpa adat dan tanpa bisa. Maka berbincanglah orang-orang negara itu, siapakah 70 ribu orang ini? Fakala bakum, ada yang berkata, fakala bakum ladina sahibu Rasulullah. Bisa jadi 70 ribu orang tersebut adalah orang-orang yang merupakan sahabat Nabi, yaitu sahabat pertama, mau mengajari untuk Ansar. Sahabat Nabi, karena mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi yang telah berjuang, meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk menolong Nabi SAW, demi untuk menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi SAW. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Allah mengulangi wulidu fil Islam walam yushriku billahi syai'an. Mungkin 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang sejak awal lahir dalam kondisi Islam, kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lalu mereka sebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Wa kharaja 'alaihim Nabi SAW. Maka Nabi keluar dari rumahnya, fa akhbaru. Maka mereka kabarkan kepada Nabi Rasulullah kami tadi itu diskusi tentang siapa 70 ribu orang tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu orang tersebut. Siapakah 70 ribu orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, humul ladina la yastarkun wa la yakkawun wa la yatatayyarun wa ala rabbih mitawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk rupiah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan pengobatan kain. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertakoyo, itu mengkaitkan nasib siang dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan hari tertentu, dengan tahun tertentu, dengan bulan tertentu. Wa amara bihi tawakkalun dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi empat sifat yang disebut oleh Nabi tentang 70 ribu orang yang surga tanpa adab dan tanpa hisab. Faqama Uqasha bin Imsah. Berdirilah seorang sahabat bernama Uqasha bin Imsah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Qudukullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku termasuk mereka. Kata Nabi, anta minhum. Kau termasuk dari 70 ribu orang. Oleh karena kita katakan, Uqasha pasti masuk surga tanpa adab dan tanpa bisa. Coba kalau kita hadir tanpa adab. Ya Rasulullah, saya juga. Ya Rasulullah, saya bagi dia, ya Rasulullah. Saya Ustaz, ya Rasulullah. Ada Rasulullah, bila meninggal, sudah selesai. Pakama rajulun akhar, setelah Uqasha dikatakan oleh Nabi, kau termasuk dari golongan mereka, dan benar Uqasha hanya syahid. Ini sudah jelas, surga, tanpa adab, tanpa hisab. Pakama rajulun akhar, berarti seorang lagi yang lain, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, Rasulullah, hanya jalan ini, ya Rasulullah, doakan saya juga, agar termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqaka biha Uqasha. Kamu sudah kedahuluan Uqasha. Kamu sudah kedahuluan apa? Uqasha. Dan ini menunjukkan cerdas
kenapa saya katakan Rasulullah SAW cerdas? Ya. Karena Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung hati orang yang minta tadi. Coba kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya kamu juga, satu lagi, ya Rasulullah saya juga, ya kamu juga, satu lagi, ya Rasulullah saya juga, kamu tidak benar. Coba, mutung bisa jadi apa? Coba kamu tidak, kira-kira mutung, tidak mutung. Kasihan. Maka Rasulullah SAW menutup pintu celah, jangan sampai ada orang yang tidak termasuk 10.000 orang kemudian mengatakan saya juga Rasulullah, supaya tidak ditanya-tanya lagi. Maka Rasulullah SAW menolak dengan cara yang halus. Kata Rasulullah SAW, salah kau kami hati, ugah susahmu, kamu sudah kedahuluan siapa? Ugah susah. Ini cara jawaban Nabi yang sangat halus. Dan ini mengingatkan saya kepada Syekh Abdul Razak, Rabbiyatullah Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengisi pengajian. Dan biasa setelah pengajian ada orang yang ada baca buku, kemudian saya jelaskan. Dan hari yang baca buku ini, bacaannya amburadul, nahwunya tidak benar. Bacaannya salah ya, sering salah. Yang harusnya fathah di dhamma, yang harusnya dhamma di fathah. Dan dalam bahasa Arab itu kalau di luar fathah atau dhamma bisa merubah makna. Bisa merubah apa? Nah, kalau saya katakan, Doraba Muhammadun Zaidan, artinya Muhammad, Muhammad sekarang dhamma, berarti dia subjek. Muhammad mukul Zaidan, Zaidan itu fathah, berarti dia mampu apa namanya objek. Muhammad mukul Zaid. Tapi kalau saya baca terbalik, Doroba Muhammadan Zaidun, berarti Muhammad dipukul oleh Zaid. Bisa berubah makna. Dan ini pengaruh dalam bahasa Arab. Nah, orang ini baca salah-salah kata, katanya keliru-keliru, kita yang dengar bisa. Tapi saya biarkan yang pertama. Kemudian saya jelaskan. Kemudian dia baca lagi salah-salah lagi. Syekh biarkan lagi. Setelah Syekh ceramah kedua kali atau ketiga kali, kata Syekh ganti yang lain. Ganti yang lain. Orang ini mungkin tersinggung. Ganti yang lain. Kalau disuruh ganti, maka datang ke orang kedua. Bacaannya bagus, tidak ada salahnya. Dia baca bagus, bagus. Tidak lama kemudian kata Syekh ganti orang ketiga, ganti lagi. Dan terus ganti orang keempat. Jadi tiga yang pertama tidak tersinggung. Seakan-akan disuruh ganti-ganti baca, padahal supaya yang pertama diganti. Ini namanya menegur tapi menjaga apa? Perasaan. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang masukkan tanpa adab dan tanpa hisab. Jumlah mereka 70.000 orang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW minta tambahan. Kata Rasulullah SAW, fastazadtu Rabbi, saya pun minta tambah kepada Allah SWT. Maka Allah beri tambahan, kata Nabi SAW, فَزَادَنِي مَأَقُلْ لِأَلْبِنْ سَبَئِنَ أَلْبَنْ وَتَلَهَةُ مَتَيَاتٍ مِنْ حَدَيَاتِ رَبِّهِ. Maka Allah pun beri tambahan kepada Nabi SAW, maka setiap 1.000 orang dari 70.000 orang tersebut bisa narik 70.000 orang. Ditambah dengan 3 kelompok manusia yang Allah tambah, yang dia dianggap kelompok berapa jumlah. Sekarang saya tanya sama antum, berarti berapa jumlah total yang masukkan tanpa adab dan tanpa hisab sekarang setelah Rasulullah SAW minta tambahan? Setiap 1.000 bawa 70.000, berarti berapa jumlahnya? Pakai kalkulator aja jangan. Itu sudah malah punya kalkulator. Berapa? Berapa itu? 70.000 kali ini? 70.000 kali berapa? Berapa? Kebanyakan 70 juta. 70. Berapa rumusnya? 70.000 kali. Setiap 1.000 bawa 70.000, berarti 70.000 kali. Kali 70. Kebanyakan. 70.000 kali 70. Tiga. Setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Benar atau tidak? Salah. 70.000. 70.000 kali 71, yang satu pertama bukan dihitung 70.000 pertama, Pak. Sudah paham ya? Saya belajar. Jadi jumlahnya sekarang 6 kali, sekarang 70.000 kali 71 berapa? Coba. Berapa? 4 juta. 4.970.000, lumayan. Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bersyukur tanpa ada dan tanpa apa. Di sini kami nyarapan pada Allah. Baik, Pak Hadir, terus berkata. Apa sebab-sebab mereka? Empat sebab-sebab. Yang pertama, memuladina layak setahun. Orang-orang yang tidak pernah
sama minta untuk dirukyah. Merukyah hukumnya boleh. Membantu orang lain merukyah hukumnya boleh. Minta untuk dirukyah juga boleh. Tetapi 70 ribu orang tersebut atau 4 juta 70 ribu orang tersebut memiliki sifat yang lebih tinggi, yaitu mereka tidak mau minta untuk dirukyah. Kenapa? Karena kalau kita minta dirukyah, kita minta orang lain merukyah kita, ada kehinaan tersendiri. Kita minta tolong sama orang tersebut. Yang kedua, kebanyakan orang dirukyah dia mengkaitkan kesembuhan kepada kiai yang banyak atau kepada ustaz yang banyak. Seakan-akan kesembuhan bergantung kepada tukang baca rukyah tersebut. Adakah perikatan hati dia atau tidak? Ada perikatan hati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang musuh kata bahasa tentang Faisal ini memiliki sifat yang sangat tinggi, yaitu mereka tidak pernah minta untuk dirukyah. Tetapi misalnya antum sakit, kemudian istri antum minta tolong ustaz untuk merukyah antum, tidak jadi masalah. Karena bukan antum yang minta untuk apa? Dirukyah. Atau anda membantu orang lain untuk dirukyah, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, man istaqrafikum an yanfa'a an yanfa'a ahadu fal yaf'al. Barang siapa yang mampu untuk membantu saudaranya, maka lakukanlah. Maka kita harus dirukyah. Jangan tunggu saudara kita minta untuk apa? Dirukyah. Kita rukyah dia. Kita rukyah dia dan tidak mengapa Rasulullah SAW pernah dirukyah. Waktu Rasulullah SAW sakit, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merukyah Nabi istrinya. Rasulullah SAW tidak minta kepada Aisyah, tapi Aisyah merukyah Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW sakit juga, waktu disihir, Rasulullah SAW dirukyah oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah dirukyah oleh Aisyah. Kemudian Aisyah mengusap bagian sakit Nabi dengan tangan Nabi SAW. Masalah, karena tangan Nabi lebih berkenan. Dan Rasulullah SAW pernah juga merukyah. Rasulullah SAW merukyah Hasan dan Husain, mendoakan Hasan dan Husain. Dan banyak rukyah Nabi SAW. Jadi, yang jadi maksud kita bahwa sifat-sifat orang tersebut yang maksudnya tanpa adat dan tanpa hisab, mereka tidak pernah minta untuk dirukyah. Adapun merukyah tidak jadi masalah, atau dirukyah tanpa meminta juga tidak jadi masalah. Kenapa? Karena meminta rukyah ada nilai ketundukan dan ada nilai ketergantungan dengan orang yang kita minta untuk rukyah. Ciri yang kedua, kata Nabi SAW, wala yakhafun, yaitu mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Istilahnya pengobatan dengan al-kain. Dan pengobatan ini masih ada sampai sekarang di Madinah masih ada. Dahulu orang-orang Arab dahulu meyakini kalau sudah pengobatan dengan kain pasti sembuh. Maka mereka punya istilah pepatah yang mengatakan akhirul dawa al-kain. Obat yang terakhir adalah al-kain. Memang dia sakit panas karena besi yang dipanaskan ditempelkan kepada tempat sakit. Namun biasanya sembuh. Sehingga ya, sebagian orang berkeyakinan pokoknya kalau sudah dikain sembuh. Sehingga mereka terkadang lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan situ juga ada penyiksaan terhadap tubuh. Kenapa? Karena besi dipanaskan kemudian ditempelkan pada tubuh. Dan ini tidak diinginkan oleh syariat. Dan hukum kain itu boleh, tetapi barang siapa yang melakukannya maka dia turun dari derajat orang-orang yang surga tanpa adat dan tanpa hisab. Karena ya, lihat Rasulullah SAW tidak ingin, kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, sampai anda mengikatkan kesembuhan anda kepada seorang kiai. Ya, kita ini bukan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca, boleh, tapi ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kesembuhan saja, tidak boleh kita ikatkan hati kita kepada kiai. Apalagi masuk surga. Kemudian seorang menyatakan kalau saya sudah mencium tangan kiai tersebut, saya dapat berkat dari surga. Kalau saya sudah bisa makan siang sama kiai tersebut kemudian masuk surga. Oh, saya kemarin jalan-jalan sama ustaz. Jalan-jalan di mana? Di Kupang. Memang kalau jalan-jalan di Kupang masuk surga sama ustaz. Karena sebagian orang senang mungkin dengan dekat dengan ustaz atau dengan kiai wajar. Tapi tidak ada yang dekat dengan kiai dengan ustaz kemudian dia masuk surga. Karena jadi nanti. Kalau anda tidak mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Mereka sebagai orang kadang-kadang jual berkah. Orang-orang datang berkumpul kemudian tapi ada yang buka mulutnya dicium. Ya. Kenapa karena berkah? Orang-orang tersebut dia yang kenapa? Karena dia merasa kalau sudah cium berkah tersebut, katanya masuk apa? Surga. Ini tidak boleh. Jangankan masalah masuk surga, masalah penyembuhan saja kita menyikatkan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka masuk surga merupakan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Padahal sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sifat
kedua, yang pertama mereka tidak bisa dirukyah, yang kedua mereka tidak diminta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan yang ketiga wala yatabayyarun, mereka tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau dipandai atau didengar atau hari tertentu atau bulan tertentu atau tempat tertentu. Dan atabayyur kata Rasulullah dalam hadis atiyah untuk syirkun, atiyah untuk syirkun, atiyah untuk syirkun. Atoyar itu syirik, atoyar itu syirik, atoyar itu syirik. Atoyar diambil dari kalimat ta'ir, ta'ir artinya buruk. Dahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah, kalau mereka hendak pergi, mereka mencari jenis burung tertentu. Kemudian mereka lepas atau mereka usir. Kalau tatkala mereka lepas burung tersebut terbang ke kanan, mereka lanjutkan proyek mereka, mereka bersama. Tapi kalau burung tersebut ternyata terbangnya ke kiri, enggak jadi sama. Kenapa? Tatkala burung tersebut terbang ke kanan berarti nasib mujur. Kalau burung tersebut terbang ke kiri berarti nasib apa? Sial. Nah, kalau burungnya tidak terbang, jadi sate. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Mengkaitkan nasib sial dan nasib mujur dengan seekor burung. Dan tidak masuk akal. Apa hubungannya burung terbang ke kanan dengan nasib mujur? Apa hubungannya? Apa kaitannya kalau burung terbang ke kiri? Kemudian kalau nasibnya sial, tidak ada hubungannya. Ini disebut dengan tatoyur, kemudian digunakan dalam istilah yang lebih luas, yaitu menganggap nasib sial terhadap hari tertentu, terhadap bulan tertentu, terhadap burung tertentu, terhadap hewan tertentu, terhadap tempat tertentu. Seperti dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Seperti seorang menganggap adanya hari sial dari burung. Contoh, ada dua orang yang menikah. Lelakinya lahir pada tanggal 17 hari Rabu Pahing. Istrinya lahir tanggal 13 Jumat Kliwon misalnya. Ini tidak bisa langsung nikah begitu saja kalau sebenarnya bagian orang harus dihitung dulu. Entah pakai rumus apa, entah rumus Forkas dan yang lain. Intinya terkadang penipuannya tahun depan setelah dihitung-hitung, kamu hanya boleh nikah pada tanggal 12 Wage 6 bulan lagi. Ini dua mempelai stres ini. Kita tidak bisa segera menikah. Ini hitungan bikin sial. Kenapa? Gara-gara tertunda apa? Pernikahan. Ini bikin repot. Hidup jadi repot seperti ini. Ini hitung-hitungan peribu dan macam-macam dibuang itu kesyirikan semua. Tidak ada dalam Islam seperti ini. Seperti orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menganggap sial bulan Syawal. Tidak ada pernikahan bulan Syawal. Maka dibantah oleh Nabi SAW. Bagaimana perkataan Aisyah? Nabi mengadakan akad nikah dengan Aisyah bulan Syawal, dan kemudian Nabi SAW hidup bersama Aisyah juga bulan Syawal, hidup serumah bersama Aisyah juga bulan Syawal. Kenapa dianggap bulan Syawal bulannya siang? Seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu menganggap bulan Syawal bulan siang. Sekarang kaum muslimin juga ada menganggap demikian, menganggap Rabu terakhir di bulan Syawal adalah hari apa? Siang. Hingga membuat sholat anti barat atau macam-macam. Ini adalah adat jahiliyah. Menganggap hari tertentu, hari Rabu di akhir bulan Syawal adalah hari yang sial. Ini adat jahiliyah. Rasulullah pernah bangga dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan la Syawal, tidak ada kesialan dalam bulan sial. Dalam bulan Syawal. Tidak ada kesialan dalam bulan Syawal. Sebagian orang menganggap kalau mendengar ada burung hantu datang ke rumahnya, bum, sudah ini nasib sial. Berarti akan ada yang tinggal apa? Dunia. Apalagi mau ekor, bum, pipip, bum, repot. Padahal dua burung hantu tersebut lagi pacaran. Akhirnya dua orang akan meninggal dunia. Ini dari mana seperti ini? Burung hantu tidak disalahkan. Ada orang keluar rumah, dibeolin oleh pagi. Maka dia menganggap hari itu hari siang, dia tidak jadi keluar rumah hari ini. Jadi kenapa? Baru keluar rumah kena burung, beolin burung, merpati. Burung merpati juga tidak tahu anda mau keluar dan tidak kasih tahu. Orang tersebut di depan burung merpati, maka dia berbicara dengan burung tersebut. Dia mengatakan, wahai burung merpati, bumi ini luas. Kenapa kau pilih kepala saya? Luas saja. Merpati tidak pilih ini. Kau memang keluar dari tanah kalau sendiri. Dianggap siap kalau dijual dengan burung merpati. Yang paling parah ada yang menganggap angka 13 angka siap. Dia apa bedanya angka 13 sama 14 sama 12 apa bedanya? Dan 11-12. Dia apa bedanya? 13-14 apa bedanya? Dia angkat angka 13 angka siap. Dia di Indonesia. Apa ada pesawat?
coba cari pesawat apa yang ada kursinya nomor 13. Takut bro, takut. Anda siap, anda cari hotel lantai 13 di Indonesia atau tidak? Takut bro. Yakin, meskipun pesawatnya tidak ada lantai 13, waktunya jatuh, tetap aja jatuh. Waktunya meledak, tetap aja meledak. Meledak. Di Arab Saudi tidak ada seperti itu. Hotel mau lantai 13, kamar 13, tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Kenapa kita merepotkan hidup kita seperti itu? Dan ini ternyata kita dapatkan dari orang-orang barat yang katanya mereka telah mencapai teknologi yang tinggi. Katanya mereka canggih. Begitu angka 13, otaknya buntu semuanya. Kenapa bisa angka 13? Ya, ya. Saya punya istri 13 bersaudara. Berarti anak ke 13 anak siap. Istri saya 13 dari orang mungkin banyak anaknya. Anak ada istri saya nomor 13 itu anak siap. Ente tidak boleh punya anak nomor 13. Berdirinya di mana? Diikuti oleh kaum muslim. Saya sendiri angka 13 itu bukan angka sial bagi saya, itu bahkan angka keberuntungan. Mau jadi cerita? Apa dah usah? Hah? Boleh ya? Ntar aja. Jadi? Tapi ini artinya sekedar cerita aja ya. Jadi dulu waktu saya SMA, saya pernah ikut lomba cepat. Cepat. Saya bukan berbicara utama, ya. Biar takut tidak memuji saya. Saya bagian pendamping sebelah kanan. Kita rumah percaya. Tapi lah kita pada berkompetisi dengan tingkat kabupaten. Waktu itu ada, saya ingin kita orang dari sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Akhirnya mereka main curang. Kenapa? Harusnya ada satu pertanyaan kita menang, namun kita disalahkan. Di antara pertanyaan tersebut waktu itu, apakah suatu jenis cacing disebut ketika cacing apa yang ada pada sapi? Cacing apa? Cacing apa? Cacing sapi. Jadinya ada cacing. Kalau di babi kan cacing pita. Kalau di sapi cacing apa? Cacing sapi, bukan cacing sapi. Intinya, intinya ditanya, cacing ini berada di hewan apa? Maka kira kita menyimpulkan, kita jawab, juru bicara saya mengatakan cacing di ada di sapi. Kata orangnya kurang 100. Kok bisa kurang 100? Kata dia, anda tidak menjelaskan di mana di sapi tersebut, apakah di dagingnya, kan bisa jadi di tulangnya. Jadi mereka berjumpa, tidak mau kita Islam yang awal, jadi sudah tahu cacing apa yang cacing di tulangnya. Akhirnya ada satu pertanyaan penentuan tentang masalah matematika, saya itu bagian spesifik matematika. Tentang pertanyaan logaritma, saya masih ingat. Waktu ditanya biasanya, dia setelah menyampaikan pertanyaan, saya langsung pijet ada waktu beberapa detik untuk menghitung. Kerja dulu yang penting, naik baru ketemu, baru jawab. Pas kala itu saya salah dengan sama. Dia tanya, saya penyetel, saya itu nggak ketemu. Rupanya yang ada kelompok 3 kelompok di ujung, di ujung, oh 13. Saya dengar 13 kata saya. Ternyata tidak penting aja orang satu. Nanti 13 tidak sama angkanya. Saya berhati. Contohnya sebagai orang, ya. Ada orang baru keluar rumah misalnya, atau misalnya baru buka toko, begitu buka toko pertama kali orang yang beli matanya buta ke manusia. Masa pembeli pertama matanya buta? Saya tutup toko aja deh, kan? Ada orang seperti itu. Saya pernah ketemu seorang pembantu di Madinah. Dia bilang, Ustaz tolong carikan saya. Saya ingin kerja, dari kerja-kerja, maka saya hubungi teman-teman Arab Saudi. Ini ada teman yang ingin kerja, kalau yang kerja sama saya. Maka saya bilang, Mbak, ada teman saya, silahkan Pak kerja di rumahnya. Besok mulai kerja, Mbak, hari Sabtu. Kata Mbak ini, Pak, saya enggak bisa kalau pertama hari kerja hari Sabtu. Enggak bisa, kenapa? Saya dilarang sama guru saya. Kenapa? Dianggap kalau kerja hari pertama hari Sabtu, hari siang. Dalam hati saya, makanya jadi pembantu terus kayak begini. Jumat, hari pertama kerja, hari Sabtu, apakah mereka semua siap? Dari mana ini, dari mana seperti ini? Menyusahkan hidup, merepotkan hidup, dan memundurkan orang seperti ini. Disebutkan ada seorang raja, dia keluar dari istananya.
Waktu dia keluar dari pagar istana, dia ingin berburu atau berjalan-jalan, dia melihat ada seorang yang buta. Maka dia mengatakan, ini siap orang buta ini, penjarakan orang buta tersebut supaya saya tidak siap. Maka dia penjarakan orang buta tersebut. Lantas sang raja pergi, kemudian balik di sore hari. Setelah balik, dia kemudian buta tersebut. Kemudian mengatakan, dia mengatakan, alhamdulillah, ya, hari ini saya tidak sial karena saya penjarakan. Kata orang buta tersebut, justru Anda yang bikin saya sial hari ini. Saya di penjara gara-gara pasal saya, kenapa dia di penjara? Sebenarnya yang bikin sial siapa? Jadi intinya para hadirin subhanahu wa ta'ala, namanya takhayul. Dan ini banyak beredar di tanah air kita. Ya. Barang siapa yang punya keyakinan takhayul seperti ini, tidak termasuk dari 70 orang yang sudah tanpa Adam dan tanpa Isa. Contoh di tanah kita yang paling banyak seperti orang meyakini kalau datang kucing bakalan siap. Sampai saya paling tanya, Ustaz, menurut keyakinan kita kalau kita datang kucing, kita harus buka kaos dalam kita. Kemudian kita jadikan keingkapan buat kucing tersebut. Terus ditahirin maksudnya. Kenapa kasih keingkapan? Kenapa harus keingkapan sama apa? Kucing. Dia bilang, tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena maksiat. Di Islam itu tidak ada sial, tidak ada namanya kematian, tidak ada namanya hari sial, tidak ada nyata sial. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Nah, kalau Anda datang kucing dengan sengaja, maka Anda akan sial. Sebagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam, kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha hadama la hiya akalatha wa la hiya tarakatha wa la hiya akramatha wa la hiya tarakatha ta'kul min mushashil ardh. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dikekang sampai akhirnya mati kucing tersebut. Tidak dia kasih makan kucing tersebut dan dia tidak lepaskan kucing tersebut menjadi makan sendiri. Akhirnya masuk neraka jahanam. Ya, kalau ada orang naik mobil sengaja nabrak kucing, ya itu celaka namanya, itu sial namanya karena ada maksiat. Tapi kalau Anda enggak sengaja, maka tidak dikatakan nasi sial. Ya kalau Anda nabrak kucing, maka apa? Dia Anda pindahkan kucing tersebut agar tidak mengganggu di jalanan, pindah ke tempat yang tempat sampah atau dikuburkan menjadi masalah. Ya, sebagai untuk kebersihan, namun tidak perlu buka apa kaos, kaos dalam. Ada-ada saja. Di Saudi kucing ditabrak sangat sering. Hampir sering tiap hari mungkin kita lihat kucing ditabrak. Kenapa? Orang-orang Saudi kalau bawa mobil kencing-kencing, nah kucingnya berapa dia lihat keberat sering. Ya mereka tidak tahu. Saya sendiri pernah naik mobil dengan teman saya tabrak kucing. Kata kucingnya mati lampu merah ya ketabrak. Terus bagaimana? Mau kita turun orang mobil? Karena ada petugas kebersihan yang mengambil kucing tersebut. Apakah dikatakan dia tidak? Namanya tidak sengaja. Bayangkan tabrak kucing di tanah haram. Pasalnya kayak apa? Ini cuma tabrak kucing di masjid kita sini di Bekasi, Jakarta. Apa bukannya? Ini tabrak kucing di tanah haram juga tidak sial karena tidak sengaja. Kalau sengaja, itulah maksiat. Karena kita katakan tidak ada kesialan kecuali bersama kemaksiatan. Kalau ada melakukan maksiat, mana akan sial? Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan, ya. Pokoknya sial, kenapa? Sial itu datang apa? Kesialan. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga tidak bertotoyah. Yang keempat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan bahasa tawakal sangat panjang. Ya. Namun inti daripada tawakal adalah menggabungkan antara iktimad bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha itu namanya tawakal. Harus sesuai dengan usaha. Tanpa usaha maka tidak dikatakan tawakal. Karena Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulin, la razaqakum Allah kama yarzuqukum thayyib." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Tapi di masa dua tahun kebitana, burung terbang dalam kondisi perut kosong kemudian balik sudah kenyang. Ada orang salah paham yang ada di sini, mereka katakan kita tidak usah kerja, santai, tawakal, Allah kasih rezeki. Seperti burung Allah kasih rezeki. Siapa bilang burung tidak kerja? Burung itu sebelum subuh sudah bangun, padahal dia tidak punya akal. Antum coba datang tuh pergi sholat subuh, miring-miring badannya, burung sudah loncat ke sana, loncat ke sini, berkicau satu yang lainnya, cucuk-cucuk sudah bangun sebelum subuh. Mungkin dia sholat malam, dia tidak tahu. Kemudian burung tersebut terbang berkilo-kilo, ya tidak? Memang dia mencari rezeki di dunia manja, dia terbang berkilo-kilo. Perutnya kosong lapar dia terbang. Dia pulang buat makanan buat dia dan buat anak-anaknya. Ini jadi berusaha. Nah, Allah ingin kita bertawakal disertai dengan apa? Usaha. Saya katakan, meskipun usaha kita tidak maksimal, namun jika disertai dengan tawakal, maka rezeki akan lancar.
berusaha meskipun tidak maksimal, tapi dengan tawakal dia maksimal, maka dia akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pada hadis tersebut benar itulah akibat dari tawakal. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang ya Rasulullah, dia bapak tadi mengatakan, "Kutliku hawa tawakal, ya Rasulullah saya lepaskan kota ini kemudian saya masuk masjid bertawakal." Kata Rasulullah, "Aqil hawa tawakal." Atau saya ikat dulu kemudian saya bertawakal. Kata Rasulullah, "Ya ilham wa tawakal." Ikat dulu kontak baru kita makan. Ada usaha. Jangan kita lepaskan motor di luar, taruh kunci situ, saya tawakal kepada Allah. Maksud motor hilang, ya sudah. Itu sudah. Katanya, gimana? Dia salah sendiri. Kalau ente di Saudi mungkin. Di Saudi begitu, sudah jadi masalah. Di Saudi sering orang taruh mobil di sholat, mobilnya masih nyala. Ada kuncinya, dia dikunci. Dia sholat. Mobil tidak hilang. Saya sendiri pernah mengeluarkan mobil, tertahan ada mobil di belakang saya. Saya bel-bel orangnya tidak datang yang punya mobil. Mobilnya nyala. Maka saya bel-bel, saya periksa ke orang. Saya buka pintunya, mobilnya nyala. Ada bel-bel di sampingnya. Subhanallah. Maka saya mau naik mobil tersebut, saya mundurkan sendiri. Kemudian saya keluar, saya lagi. Kalau Indonesia hilang semuanya. Ini sebenarnya tidak. Ya bukan berarti tidak ada mobil yang ada mobil yang hilang. Tapi banyak yang sebenarnya tidak jadi masalah. Oleh karenanya, namanya tawakal harus berusaha disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tawakal yang benar. Karenanya, tatkala ada sebagian orang ingin berhaji tanpa pakai modal. Waktu mereka ditanya, tapi di kota Madinah ditanya, kenapa Anda tidak modal? Kata mereka, kami bertawakal kepada Allah. Maka Allah tegur. Allah turunkan firman-Nya, "Wa tazawwadu, berbekallah kalian kalau berhaji." Makanya haji itu bagi yang mampu. Nah, kalau dia berhaji nekat tanpa bawa bekal, akhirnya dia akan merepotkan orang lain. Dia akan merepotkan orang lain. Dia akan minta-minta, akan merepotkan orang lain. Namanya ini tawakal yang keliru. Seorang harus berusaha punya modal baru berhaji. Sebab saya pernah ketemu seorang aneh. Orang ini sudah menikah waktu itu. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni. Waktu hajian dia datang. Dia ini waktu hajian di sampai di bandara tasnya hilang. Maka orang-orang datang kepada dia, "Bapak, tasnya hilang." "Ya, saya serahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak akan kembali." Akhirnya benar, tasnya kembali sama dia. Tapi yang cari teman-teman yang tengah mati. Ini tawakal yang keliru. Cuma waktu dia ngobrol sama saya, dia bilang, "Kak, saya ini selalu dimudahkan, selalu pas, akhirnya temannya gak nyengkel dia tutup. Nanti gimana kemarin pas, kemana saja naik salah naik bis?" Kenapa dibilang pas terus? Orang ini ceritanya, dia dikir terus di Masjid Nabawi, istrinya mau pulang tidak dia temani, pulang di luar. Ini kan salah. Saking rajin ibadahnya, tidak mau pulang, dia pulang di luar. Akhirnya waktu pulang, sudah ada bis untuk ziarah kota Madinah. Bis dari kilometer ini, semua naik. Dia ketika lalu tunggu, dia gak pulang-pulang. Akhirnya bisnya apa? Pergi. Akhirnya dia pulang, dia ada bis, bingung dia. Tahu-tahu ada bis, kelompok lain kasihan sama dia, dipanggil. Maka temannya nyeletuk, "Kayak kamu tuh malah lepas terus, kenapa kepada sana naik bis?" Kata dia, "Itu bis disiapkan oleh Allah untuk saya." Jadi cara berpikirnya aneh. Kalau ente disiapkan bis, tapi ente sama orang lain gimana? Tawakal yang namun seperti ini, namanya tawakal adalah usaha. Para hadirin dan hadirat yang dapat dilaksanakan. Jadi semua orang diajarkan untuk bertawakal dalam setiap hal. Antum akan bahagia dalam untuk bertawakal. Kenapa? Oleh karena Rasulullah SAW menyuruh kita berdoa dari awal bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Kenapa? Kita disuruh untuk senantiasa bersandar kepada Allah. Keluar rumah ada doanya, "Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri al-hamdzah al-hawazin al-huzzah al-ghazin al-hamdzah al-hawajah al-hijr alayhi. Doa keluar. Doa masuk pasar kan. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa kembali masuk dalam rumah, doa mau tidur, ada doanya. Subhanallahumma rabbi bika wadaktu jami wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfirlaha wa in arsaltaha faghfirha bima tarfadu biha ibadaka salat. Bima tarfadu biha ibadaka salat. Ya Allah, aku tidur. Aku bisa meletakkan lampumu karena Engkau ya. Dan aku bisa mengangkat lampumu bangun dan tidur karena Engkau ya Allah. Jika tatkala aku tidur Kau tahan nyawaku tidak kembalikan lagi, maka ampunilah nyawaku. Dan jika Kau kembalikan lagi nyawaku, maka jagalah nyawaku sebagaimana Kau menjaga orang-orang yang salat." Di antara doa Nabi tatkala mungkin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qawwasu ilayya amri, aku serahkan urusanku kepada-Mu ya Allah." Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan doa, dan doa-doa inilah yang membiasakan kita untuk
bertawakal kepada Allah. Kalau kita tidak hafal doa, minimal kita bilang apa? Bismillah. Minimal apa? Bismillah. Mau naik motor, lupa doa naik motor, bilang apa? Bismillah. Semuanya bismillah, karena kita tidak tahu doanya. Karena itu kalimat apa? Keberkahan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para hadir kita Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang-orang surga tanpa adat dan tanpa hisab. Dan terakhir saya ingatkan bahwa tanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Namun bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dengan hisab pasti lebih rendah kedudukannya dari yang masuk surga tanpa adat dan tanpa hisab. Saya ulangi, bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dihisab dulu berarti pasti kedudukannya lebih rendah daripada orang yang masuk surga tanpa adat dan tanpa hisab. Ada orang dihisab, namun setelah hisab totalannya pahalanya banyak, maka surganya tinggi. Oleh karenanya benar kata para ulama bahwa orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Itu benar. Kenapa orang miskin hisabnya apa yang lebih besar? Orang kaya hisabnya banyak. Antum saja HP ini kan bikin masalah HP ya. HP ini hisabnya banyak kan? Ya tadi. Coba kalau antum punya HP jadul. Cuma nama telepon. Mungkin ada catatan dan catatan. HP jadul apa yang dia melihat di HP jadul? Hisabnya enggak ada. HP sekarang smartphone kan? Ada orang apa? HP pintar kan? Isinya macam-macam. Yang jadi yang cewek-cewek macam-macam ini jadi ke situ. Oh ini hisabnya panjang ini kan? Ente komentar, ente ini, ente ini ketawa ke TV, ente godain cewek, ente kirim email sama cewek, ente kirim teman masa lalu, cewek zaman dulu, semuanya ente. Apa tidak ada hisabnya panjang? Ini kita baru bicara apa? HP. Belum bicara mobil. Nah, kalau sepeda hisabnya gampang. Kalau mobil mahal hisabnya panjang. Dari mana dapat duit beli mobil itu sudah hisab sendiri. Apa yang digunakan buat apa sudah hisab sendiri. Karenanya orang miskin lebih surga daripada orang kaya. Bahkan sudah riwayat 500 tahun lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya. Tetapi bukan berarti yang masuk surga lebih dulu pasti surganya lebih tinggi. Ini tidak demikian. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Contohnya ada orang kaya, uangnya banyak tapi dia banyak bersedekah sana. Hisabnya panjang, tapi dia bisa jelaskan apa yang dihisab. Ya Allah, uang tadi saya gunakan ini buat ini, buat anak yatim, buat bikin pondok. Akhirnya ternyata setelah total pahalanya sangat banyak. Meskipun dia masuk surga belakangan, bisa jadi surganya lebih apa? Lebih tinggi. Jadi orang yang masuk surga tanpa adat dan tanpa hisab bukan berarti seluruhnya lebih tinggi daripada orang yang masuk surga setelah dihisab. Bisa jadi ada orang yang masuk surga setelah dihisab terlebih dahulu lebih tinggi. Yang masuk surga tanpa adat dan tanpa hisab tergantung amalan masing-masing. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita katakan tadi tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa adat dan tanpa hisab. Semoga kita termasuk dari golongan mereka. Bagaimana dengan pengobatan akupunktur? Kata sebagian ada prosedur memanaskan jarumnya. Kalau jarumnya dipanaskan tidak sampai membakar, maka itu tidak mengapa. Insyaallah itu bukan kait. Kait itu sampai dibakar. Tapi kalau membakar apa? Kulit. Membakar. Tapi kalau cuma dipanaskan, saya tidak tahu akupunktur ini bagaimana ceritanya. Tapi maksudnya kalau dipanaskan sampai merah kemudian itu sudah ini kait. Berarti menyalanya lagi mesti nyala, masih merah. Tapi kalau dipanaskan kemudian didiamkan, hangat tidak sampai membakar, kita tusukkan pakai ini bukan kain. Dikatakan kalau ada sifat syirik maka tidak akan masuk surga. Bagaimana dengan syirik kecil, riya dan yang lainnya? Jadi kalau seorang meninggal dalam kondisi memiliki syirik kecil seperti riya, seperti tatoyok tadi syirik kecil. Menganggap nasib sial apa? Menganggap nasib sial hari Rabu, menganggap nasib sial malam Jumat Kliwon. Saya enggak tahu di Indonesia ini malam Jumat Kliwon mulai. Padahal tidak ada dalilnya malam Jumat Kliwon mulai. Kalau di Arab Saudi malam Jumat itu malam liburan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, keyakinan seperti ini syirik kecil, bukan syirik apa? Syirik besar. Nah, kalau ada orang berdiri dalam syirik ini meninggal dalam sempat bertobat masuk neraka, jawabannya tidak.
Benar dia tidak termasuk dari yang masuk surga tanpa ada dan tanpa hisab itu benar. Tetapi dia meninggal dalam kondisi berdosa dan nanti dosa syiriknya akan diklasifikasikan dengan keburukan-keburukan yang lain dan akan ditimbang dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan. Paham? Dia sebagaimana dosa-dosa yang lain. Beda dengan kalau syirik akbar, kalau syirik akbar sudah saya ceritakan. Maksudnya syirik akbar sudah masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tapi kalau syirik kecil tidak, dia akan diklasifikasikan dengan dosa-dosa yang lainnya kemudian dia akan ditimbang dengan kebaikan yang ada. Dalam sebuah pengajian sunnah dikatakan maksud tidak minta rukyah adalah rukyah non syar'i. Tapi kalau minta rukyah syar'i dibolehkan maling. Berarti ini pendapat adalah pendapat namun tidak kuat. Kenapa kalau yang dimaksud adalah tidak minta rukyah yang syar'i? Apa-apa istimewanya kalau begitu? Kalau karena anda minta rukyah tidak syar'i langsung jadi musyrik. Paham saya? Dia ulang, kalau ditafsirkan tidak pernah minta rukyah, maksudnya tidak pernah minta rukyah yang ciri. Ya kalau gitu, apa istimewanya orang ini? Karena kalau minta rukyah yang syirik langsung jadi apa? Kafir, musyrik. Maka dibaca oleh para ulama dikatakan kalau begitu tidak ada istimewanya. Yang dimaksud tidak pernah minta rukyah sama sekali, justru tidak pernah minta rukyah yang meskipun syar'i. Paham? Dan ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat ini. Ustaz, setiap kali saya pulang ke kampung halaman, saya selalu merasa berat untuk kembali merantau ke Jakarta. Apakah ini termasuk takhayul? Tidak, alhamdulillah ingin pulang kampung. Apa yang ke Jakarta? Kecuali kalau anda mengatakan Jakarta sial, bila cerita. Tapi kalau mengatakan saya malas macet di sana, ini bukan takhayul. Kalau naik pesawat, turunnya susah, kira muter-muter, tidak ada tempat parkir. Sekarang pesawat juga tempat parkir susah. Assalamualaikum. Surga tanpa hisab ada cuma sekitar 4,7 jutaan. Sekitar 5 juta kan? 4,9 juta 70 ribu. Namun ingat tadi Rasulullah SAW mengatakan wasalatu hatayati min hatayati Rabbi. Hatayat itu seperti ini kalau bahasa Arab. Saya orang ambil air juga, ambil pasir, satu genggam, tiga genggam. Kita tidak tahu. Jadi dengan tiga genggaman Rabbu, dengan atau tiga kelompok manusia waktu dan satu kelompok kita akan tahu berapa jumlahnya. Masih ada ini sesuatu yang bilangan yang tidak pasti. Jadi Rasulullah SAW mengatakan jumlahnya berarti 4.970.000 orang beserta tiga kelompok yang Allah pilih. Tiga kelompok ini satu kelompok berapa kita tidak tahu jumlah. Jadi masih ada kemungkinan lebih daripada itu. Bagaimana jika seorang istri setelah minta huruf kepada suami dan suami menerimanya, apakah suami masih boleh tinggal di rumah? Tidak boleh. Jadi kalau namanya pegatan itu ada apa namanya? Putus hubungan suami istri ada tiga model. Ada namanya tolak, ada namanya huruf, ada namanya pasah. Tolak itu suami mentalak istri dan boleh suami mentalak sampai tiga kali. Talak satu, kalau talak satu istrinya masih statusnya istri namun sudah ditalak, masih boleh tinggal satu rumah namun tidak boleh digauli. Ya, tidak dipegang boleh namun tidak boleh digauli selama dalam masa iddah. Kalau sudah masa iddahnya lewat maka wanita tersebut sudah wanita lain, tidak boleh dilihat lagi sebagaimana wanita yang lain. Kalau mau kembali harus akan nikah yang baru. Namanya qulu. Qulu itu istri minta diputuskan tali pernikahan. Seakan-akan seperti antum sudah beli barang, kemudian penjualnya membatalkan. Antum membeli barang, penjualnya membatalkan. Seperti seorang suami sudah beli istrinya, tiga pasang katanya. Dia sudah bayar mahal, kemudian penjualnya sang istri, dia mau dia batalkan, dia kembali lagi, kembalikan lagi harganya. Maka tatkala dikembalikan, buyarlah akad pernikahan tersebut. Maka sang wanita bukan lagi mahramnya apa? Sang suami tidak boleh saling menikah lagi. Tetapi sang wanita punya masa iddah selama sebulan atau tidak salah atau satu kali haid, bukan sebulan. Satu kali haid. Tapi dia sudah wanita ajnabiyah. Tidak boleh ketemu lagi, tidak boleh dilihat lagi, tidak boleh seperti wanita orang lain. Jadi
Ini beda dengan tanah. Namanya fasakh adalah fasakh itu yang memutuskan membatalkan akad pernikahan dari pemerintah. Misalnya suami istri nikah, ternyata ada syubhat, ternyata istrinya adalah saudara sepupu suaminya. Tidak mau cerai, saling mencintai, maka pemerintah wajib untuk memisahkan. Meskipun dua-duanya saling apa? Mencintai. Kenapa dua-duanya dengan mahram? Contoh. Kalau menikah di bulan Syawal, apakah berarti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Alam biasa, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah Aisyah di bulan Syawal adalah suatu kesengajaan atau kebetulan saja, atau dalam rangka membantah orang-orang yang meyakini bulan Syawal adalah bulan sial? Tapi intinya kalau Anda menikah bulan Syawal, Anda pas dengan nikahnya Nabi dengan siapa? Aisyah. Allah Alam biasa. Tapi apakah dianjurkan? Saya tidak tahu. Bolehkah kita berdosa untuk menepis rasa riya? Tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya ada seorang mengatakan, antum tidak apa juz amal. Alhamdulillah sudah. Kalau sudah bilang apa? Sudah. Jangan bilang belum, berarti dosa. Tidak boleh. Itu namanya apa? Dosa. Ente sudah haji. Ente sudah haji pada kamu. Belum. Saya belum haji. Takut riya. Ini tidak boleh. Ini dosa. Boleh. Ini dosa. Kata Rasulullah SAW, innal kadziba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Itu mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Jadi tidak perlu kita berusaha. Kalau kita bilang benar, kita jujur, dan kita berusaha menepis riya, lawan riya tersebut. Namun jangan dilawan dengan dusta. Jika seorang mendatangi tempat rukyah dan merukyah diri sendiri, apakah itu termasuk salah? Jadi saya ulangi, meminta untuk dirukyah itu tidak berdosa. Paham? Itu boleh, tetapi menurunkan derajatnya tidak termasuk dari orang-orang yang juga tanpa desa. Namun kalau dia datang dia rukyah sendiri, maka tidak jadi masalah. Yang penting dia tidak minta untuk dirukyah. Apakah sama surganya Nabi Adam dengan surganya surga nanti? Dan jaraknya surga neraka berapa dekat? Saya tidak boleh. Jaraknya surga dengan neraka berapa dekat? Saya tidak tahu. Tetapi dalam ayat-ayat disebutkan terjadi dialog antara penghuni neraka dengan penghuni apa? Surga. Jaraknya seberapa dekat? Apakah ada alat yang canggih supaya mereka suaranya tidak sampai? Dan sekarang kita tahu kecanggihan teknologi luar biasa. Bukan berarti saling melihat berarti harus dekat, tidak harus. Sekarang kita tahu bahwa dia bukan berarti saling melihat, tidak harus dekat, bisa jadi jauh, namun kita saling apa? Melihat. Ya. Jadi semua dalam Al-Quran terjadi dialog. Seperti penghuni surga mengatakan, masalah kamu bisa menolak ke neraka. Kenapa kalian masuk neraka sama? Mereka jawab, kalau dalam Al-Quran kamu sholat, kan kamu tidak sholat, dan sholat. Penghuni neraka mengatakan, wanada ashabun nari ashabal jannah yang hafidu alaihna minal ma, au bima rasakumullah. Penghuni neraka menyeru penghuni surga, mereka mengatakan, wahai penghuni surga, berikanlah makanan dan minuman kepada kami haus. Di antara sisa yang untuk berikan kepada penghuni neraka, Allah memperlihatkan penghuni neraka kepada nikmatnya penghuni surga. Jadi mereka sakit hati. Jadi sudah disiksa, lihat kenikmatan tidak bisa diraih, apa enggak sakit hati itu? Itu di antara sisa Allah kepada penghuni surga. Adapun apa namanya? Surganya Nabi Adam apakah sama? Jawabannya sama. Surga yaitu surga. Surga yang Nabi Adam pernah keluar darinya, itulah surga yang akan kembali kepadanya orang-orang bertakwa. Oleh karena kita dikatakan orang-orang mukmin bahwasanya kampungnya yang sebenarnya adalah masuk surga, karena dahulu mereka pernah tinggal di kampung tersebut, kemudian mereka dikembali. Oleh karenanya tatkala apa namanya Nabi Adam diminta untuk memberi syafaat, dia mengatakan, bukankah saya telah mengeluarkan kalian dari surga kalian? Saya sempat keluar apa? Dari surga. Berarti surganya surga yang sama. Tetapi bukan berarti kondisinya sama. Tema surga itu bisa berkembang kondisinya, bisa dimodifikasi. Balikannya seorang beriman, kalau dia mengucapkan zikir tertentu, Allah tanamkan pohon korma di surga.
Semakin dia banyak zikir tertentu, dia semakin banyak ditanamkan pohon kurma di surga. Barang siapa sholat ini dibangunkan surga, ditanam di surga. Semakin dia banyak sholat-sholat tersebut, semakin banyak ditanam di surga. Jadi surga itu sudah ada, namun isinya bisa mengalami modifikasi dan pengembangan. Bagaimana dakwah yang terbaik untuk memilih pemimpin aparat negara yang baik? Apakah harus mengikuti pemilu atau dakwah taklim saja? Ya, kita lakukan semua. Yang tidak ingin ikut pemilu, berusaha dekati pemerintah, dakwahi mereka. Bukan Rasulullah mengatakan hadis nasihat, agama itu nasihat. Pasal berkata lima ni Rasulullah. Siapa harus bantu untuk siapa Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wali kitabih, wali a'immatil muslimin. Di antaranya nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Maka harusnya kita punya waktu luang untuk menasihati mereka, karena mereka juga butuh nasihat. Ya. Mungkin mereka tidak mendengar pengajian karena kesibukan dengan jabatannya, karena hartanya dan macam-macamnya. Kalau ada kesempatan kita masuk ke dalam pemerintahan, kita nasihati. Maka jangan pula kita tidak mau ikut pemimpin. Tidak sama sekali. Mereka punya hak untuk kita dakwahi. Mereka punya hak untuk kita nasihati. Adapun ikut dalam pemilu masalah khilafiyah, dan sudah saya ceritakan masalah khilafiyah, sebagian ulama tidak membolehkan sama sekali dan mayoritas ulama membolehkan. Di antara Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Salam dan para ulama yang ada sekarang, kebanyakan mereka membolehkan memilih jika memang pilihannya bisa diketahui kira-kira mana yang lebih baik bagi kita. Taruhlah calonnya ada 10, kita bingung mana yang kita pilih, semuanya sama-sama. Atau kalau kita bingung tidak harus pilih. Tapi ketika misalnya calonnya 2, kita tidak tahu jadi lebih baik daripada yang itu, maka kita pilih yang terbaik. Jadi ini adalah kaedah, menjalankan kaedah ketika melakukan mudharat menempuh kemudaratan yang diberikan. Bukan berarti kita menyetujui kemudaratan, tidak, tapi dua kemudaratan tersebut kita pilih yang paling apa? Yang paling ringan. Nanti saya sampaikan seperti tertulis orang Arab Badui kecil di masjid. Waktu kecil di masjid, para sahabat ingin menjaga Arab Badui. Rasulullah mengatakan, da'uh, dia ada yang kecil. Selesai kencing, maka Rasulullah suruh ambil air seember untuk menyirami bekas kencing tersebut. Bukan berarti Rasulullah membenarkan, jangan salah paham. Bukan berarti Rasulullah membenarkan kencing di masjid, tetapi tidak dihindari. Ada pilihan, kencing di masjid satu titik atau orang Arab Badui tadi ditegur, akhirnya dia balik, akhirnya kencingnya berhamburan. Maka Rasulullah lebih baik kencingnya di satu titik. Bukan berarti hukum kencing di masjid boleh, paham? Paham saya? Nah, kalau dua pilihan itu berarti kita mengatakan proses memilih dengan itu berarti boleh tidak, tapi kita memilih kemudaratan yang lebih apa? Yang lebih ringan. Bahkan ini pertanyaan sering ditanyakan kepada Syekh Abdul Salam tentang saudara-saudara kita di Amerika Serikat. Saya sering dengar berapa kali, Syekh ada pemilihan presiden di tempat kami Amerika Serikat. Dua-duanya sama-sama kaget. Maka Syekh mengatakan pilih yang paling dekat kepada kaum muslimin. Paham? Yang paling baik kepada kaum kafir, orang kafir ada yang jahat, ada yang gak jahat. Ini yang gak jahat, apa yang dipilih jahat? Bukan berarti kita mengatakan berarti Syekh membolehkan orang kafir jadi pemimpin. Bukan begitu cara berpikirnya. Tapi berpikirnya berarti menjadi keputusan yang lebih apa? Yang lebih ringan. Jadi contoh bagi saya itu dalam suatu RT ada 80 kepala keluarga. Kemudian dia punya dua calon. Satunya tukang mabuk, koruptor. Satunya orang baik sering ke masjid. Nah, kalau yang tukang mabuk ini menang, dia sering minum bir di masjid. Dia sering minum bir, dan orang-orang minum bir. Kenapa dia tukang mabuk? Bikin sering pesta dan macam-macamnya. Nah, ternyata antum, 40 kepala keluarga orang-orang Yunan, tidak kenal sunnah. 20 tukang mabuk seperti orang tukang mabuk tersebut. 20 lagi orang dari awam. Sekarang bagaimana sikap antum 40 kepala keluarga ini? Milih atau tidak? Milih atau tidak? Milih. Kalau antum tidak milih, jangan kita katakan, tidak usah milih, atau kita provokasi yang 20 orang, tidak usah milih sekalian, ya, yang 20 bukan mampu lagi milih. Apa kelazimannya? Kelazimannya pasti bukan mampu tadi jadi apa? Jadi kepala RT, akhirnya kemudian kita tinggal nonton, kita harus patuh sama aturan dia. Dan kita mobil-mobil di belakang. Ini sekedar ilustrasi dalam
keluar di babak kecil. Namun saya katakan ini adalah masalah khilafiyah. Ya ada yang kata tidak boleh, ada yang katakan boleh, masing-masing ada dalilnya, maka tidak perlu kita saling menjatuhkan atau menjelek-jelekkan. Terus kita bertawakal, kita yakin yang menyembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gam tersebut kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya teman beberapa tahun yang lalu divonis mati 3 bulan oleh dokter. Kamu bakalan apa? Mati 3 bulan lagi mati. Akhirnya dia berobat dengan herbal, sembuh. Vonis dokter tersebut apa? Salah. Saya pernah ketemu seorang di Pekalongan, ya, dia sampai berulang-ulang dia operasi, sampai dia mengatakan, "Ustaz, ini operasi saya berulang, duit saya habis, waktu duit saya sudah habis, dokter sudah vonis kamu berapa bulan lagi akan meninggal dunia, sudah tidak usah operasi lagi, tidak akan berhasil." Akhirnya apa, saya ketemu dengan seorang wanita yang soleha, dia mengatakan, "Sudah, uang yang ada sisanya bersedekah dan banyak puasa sunnah." Akhirnya dia bersedekah, dia puasa sunnah, bersedekah puasa sunnah, sekarang sembuh total. Berarti kesembuhan dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Namun tawakal yang benar berusaha disertai dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para hadirin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu.